Satu, dua, tiga. Terkait dengan pelaksanaan pembagian bantuan langsung tunai atau BLT Desa Kalama penyaluran tahap 1, kami dari pemerintah Desa Kalama mulai sejak pendataan atau mulai dari musyawarah desa khusus sejak tanggal 23 April, tentu banyak kendala yang kami lalui, khususnya pendataan baik penerima PHK, PKH maupun penerima BPNT serta bantuan-bantuan yang lain seperti bantuan dari Kemensos. Tetapi dengan kerja keras dan kekompakan seluruh masyarakat Desa Kalama, terlebih khusus kepada pemerintah Desa Kalama, baik itu Pak Dusun, staf, telah melakukan pendataan dengan baik, sehingga pada hari ini, Rabu 20 Mei, kembali kami pemerintah Desa Kalama bersama masyarakat menyalurkan dana desa tahap 1 kepada seluruh masyarakat yang sudah melalui proses yang masuk kategori penerima bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari dana desa. Jadi kami ucapkan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten yang telah bersinergi dengan kami di desa dalam hal pemberian bantuan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat kami di Desa Kalama. Sekian, terima kasih.